Halo, selamat pagi Orchid Lovers. Ini senang banget kalau melihat anggrek pada spiking dan Cattleya saya keluar amplop atau seednya seperti ini. Dan seperti sudah sering saya sampaikan, kalau saya itu tidak memakai pemacu bunga apapun ya. Alhamdulillah, natural banget. Ini keluar seednya, terus yang lain ya. Yang lain akan saya tunjukkan sebentar. Ini saya selamatkan dari biasanya di dekat kolam, saya taruh di sini biar aman. Ini juga seednya udah nongol sesuatu. Ini Cattleya yang single leaf ya. Single leaf. Ini juga Masya Allah, jadi ada beberapa Cattleya yang sudah keluar seednya seperti ini. Yang di kolam ada tapi seednya pada kosong. Aduh ya Allah, ya udah, tapi yang penting yang lain muncul seperti ini. Jadi memang harus high patience ya, jadi orchid grower dengan kesabaran tinggi. Oke, pastinya akan saya update. Ini mudah, sebenarnya Cattleya itu mudah ya dirawat. Ini sempat dipotongin dulu karena black bug dan hama-hama, tapi setelah kita telaten ya, mengusir hama, membunuh hama, dan alhamdulillah berkat kesabaran dan ketelatenan akhirnya membuahkan hasil yang oke. Terima kasih guys, pastinya akan diupdate. Penasaran dengan bunganya, bunga kecil, medium, atau big blue? Kita lihat aja nanti ya. Thank you, stay tuned, and happy growing, have a great day. I will see you later, bye.